Forum RW Sekota Bandung meriahkan HUT Kota Bandung ke-212 dengan menggelar sepeda santai serta mendorong UMKM lokal di setiap RW Sekota Bandung. Kecamatan Bojongloakaler mengenalkan banyak produk UMKM yang akan didorong pada pemerintahan Kecamatan Bojongloakaler. Ya, alhamdulillah antusias sekali para forum RW dan juga ini bukan hanya forum RW saja, tapi para RW-RW di bawahnya juga. Dan juga stand-stand pasar itu dibawa kepada UMKM. UMKM setiap kecamatan di Kota Bandung. Dan juga ada UMKM umumnya juga. Jadi kelihatannya alhamdulillah antusias sekali. Harapan kami di forum RW Kecamatan Bojongloakaler ditingkatkan lagi mengenai seni budaya dan juga UMKM, terutama masalah UMKM ya, untuk meningkatkan perekonomian. Kalau untuk pasar UMKM Bojongloakaler, kami punya beberapa unggulan, maksudnya kuliner, kue kuehan, dan juga ada kaos. Kaos ini kita intinya tidak menjual, tapi mencari donatur ataupun warga urang Sunda anu resep bebantu, gitu kan? Dulu. Nah ini ada yang namanya urang Bandung resep tutulung. Ini salah satu produk unggulan kaos kami yang dikasai ataupun dikelola oleh tim kami di Bojongloa, itu tim Bongsor. Bojongloa Sosial Respon. Selamat hari jadi Kota Bandung ke-212. Kecamatan Bojongloakaler mengucapkan selamat dan hadir untuk bangkit bersama untuk Bandung juara. Widi Harian mengabarkan Hadas TV Kota Bandung, Jawa Barat.